Yuhu, guys, kita berburu mainan yuk. Wah, sepertinya tempat ini sangat menarik nih untuk kita berburu mainan. Itu suara apaan itu, guys? Ada suara minta tolong, teman-teman. Oh my God, itu suaranya siapa itu? Wah. Itu suaranya muncul lagi, guys. Itu suaranya nggak satu orang tuh, teman-teman. Sepertinya lebih dari satu. Oh my God, itu suaranya siapa itu? Kita harus segera menemukannya nih, teman-teman. Wah, kasihan banget tuh, guys. Dia menangis. Wah, kita cari. Dia dari mana nih? Dia pasti ada di sekitar sini nih, guys. Wah, kita harus segera menemukannya nih. Dan kita harus segera menolongnya. Wah, jangan-jangan dia lagi dicurik sama monster penunggu tebing ini, teman-teman. Oh my God. Suaranya, guys. Dia menangis lagi. Suaranya udah dekat, teman-teman. Dia pasti ada di sekitar sini. Oh my God. Oh no, guys. Apaan itu di sana? Nih, aku melihat sesuatu dari sini. Ayo kita dekatin. Wah, jangan-jangan suara yang teriak itu ada di sana tuh, guys. Oh my God, guys. Benar nih. Wah, ternyata aku benar, teman-teman. Wah, lihat ini. Wow, ada 3 orang lagi tertimpa batu yang besar nih, teman-teman. Oh my God, lihat ini, guys. Dia nggak bisa meloloskan diri. Sepertinya benar-benar mereka butuh bantuan nih, teman-teman. Ayo kita bantu dulu, guys. Kita singkirkan batu besar ini yang sudah menimpa tubuh si Gopal nih. Ini sangat kuat, teman-teman. Ini batunya sangat berat sekali. Akhirnya aku berhasil, guys, menyingkirkan batu yang besar sudah menimpa si Gopal yang baik hati ini, teman-teman. Nih, ada si Gopal, sobatnya si Bobo ini, guys. Thank you. Dia sudah tertimpa batu tadi. Wah, kasihan sekali. Oke, sekarang kita selamatkan si Bobo angin nih. Kita singkirkan batunya juga. Ini sangat kuat nih, teman-teman. Ini sangat berat. Akhirnya aku berhasil menyingkirkan batu itu juga, teman-teman. Dan sekarang kita selamatkan si Bobo angin. Wah, untung aja kita segera menemukan teman-teman ini, teman-teman. Untung aja kita segera menemukannya. Kalau enggak, dia mungkin sudah tertimpa dan sulit untuk mengeloloskan diri nih, guys. Wah, oke. Sekarang saatnya kita menyelamatkan si Bobo Halilintar nih, teman-teman. Kita singkirkan batunya juga. Ini sangat kuat nih, guys. Sangat berat. Akhirnya aku berhasil, teman-teman. Nah, sekarang aku akan menyelamatkan si Boboy. Wah, kasian sekali. Kenapa bisa seperti ini? Mereka tertimpa batu yang sangat besar nih, guys. Wah, untung aja kita segera menemukan anak-anak ini. Anak-anaknya super ganteng ini nih, guys. Lihat ini, ada si Boboy Angin, Gopal, dan juga Bobo Halilintar. Oke nih, guys. Wah, akhirnya misi kita hari ini terselesaikan, teman-teman. Kita sudah menyelamatkan 3 anak manusia yang super ganteng, keren, dan kece banget, guys. Oke, kita akhir sampai sini yuk, guys. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.